berkongsi pengalaman. Dan ini bukan beliau alami, anaknya yang alami kisah ini. Kata Kak Zainab, anak gadis saya ni Casey suka sangat berbual dengan tunangnya pada waktu malam. Dan kalau dia berbual, selalunya kalau saya ada dia akan rasa segan dan dia akan keluar rumah. Di mana dia akan pergi? Antara tempat anak saya akan keluar rumah ni berbual dengan tunangnya ialah nak bermesra di telefon, Casey. Orang dah bertunang, apa boleh buat? Kata Kak Zainab, antaranya anak saya suka keluar rumah duduk tepi tangga. Tepi rumah saya ni ada tangga turun naik, rumah saya di tingkat 2. Dia suka duduk di sana. Dan kadangkala dia akan turun ke lantai 1. Depan rumah saya ni ada kawasan tempat berlari-lari anak macam taman lah. Dan dekat kawasan tu juga ada bangku-bangku yang disiapkan. Dia akan duduk di salah satu bangku di hadapan rumah. Saya pernah nasihatkan dia, kata Kak Zainab, malam-malam hari janganlah duduk telefon berbual di luar, dalam rumah boleh dengar kan bercakap. Anak kakak kata dia malu, segan, nanti katanya sini nanti nanti ibu dengar apa yang dia berbual dengan tunangnya. Kakak kata tak kisahlah, dah tunang, nak buat mesra pun apa kakak kisah. Tapi kata dia segan dan dia kata lebih tenang duduk di luar, dalam rumah tu nak berbual stres. Jadi kakak nasihat dah banyak kali, kata Kak Zainab, tapi dia macam tak indahkan lah. Jadi apa yang berlaku? Waktu tu kakak bangun sekitar 1 pagi, Casey, nak dekat 1 pagi, kata Kak Zainab. Bila kakak bangun, kakak tengok pintu kayu rumah kakak terbuka, tapi pintu besi tutup dan diketap mangganya. Kakak buka pintu bilik anak, tengok dalam, anak tak ada dalam rumah. Kakak dah marah ni. 12 lebih nak dekat 1 pagi, anak kakak ni belum naik-naik lagi untuk tidur, masih sibuk berbual dengan tunang. Kakak telefon dia. Kakak tanya, "No, kau kat mana ni?" "Kat bawah lah, Ma." "Naik sekarang dah pukul berapa ni tidur?" "Kejap lah, tengah berbual, nanti orang naik." Kakak tak puas hati. Kakak keluar dari rumah. Kakak pergi ke depan koridor tu, boleh nampak anak sedang duduk. Bila kakak pergi depan tu, Casey, tepi tempat duduk anak tu ada orang sedang duduk tepi anak. Kakak ingatkan kawan dia. Kakak panggil lagi. Kakak teriaklah, rumah kakak tingkat 2, dia di depan aja. "No! No!" Anak toleh. Kawannya tengok depan, tak toleh pun. "Naik cepat. Dah pukul berapa ni? Aku kejut bapak kau eh." Bila dengar nak kejut bapaknya, iaitu suami kakak, dia memang takut, Casey. Barulah dia nak naik atas. Yang hairan, bila anak kakak jalan, budak yang duduk tepi anak ni tak bergerak, langsung tengok depan. Dia naik tangga, dia letak telefon. Kakak toleh lagi, benda tu masih ada. Dia masuk dalam, tiba-tiba meremang bulu rumah kakak. Tutup pintu, kakak tanya, "Kau duduk bawah dengan siapa?" "Sorang lah, Ma. Apa pasal?" "Jangan turun bawah lagi. Kau dengar eh?" Casey, anak kakak tak tahu apa yang kakak nampak. Kakak nampak, Casey, tepinya ada perempuan duduk. Tak tahulah siapa, manusia atau bukan, tapi memang cukup menyeramkan. Terima kasih, Casey. Kiriman email dari Kak Zainab.